Selamat bertemu kembali di video pembelajaran guru kelas digital. Pada kesempatan ini, akan diinformasikan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap dan perilaku seperti 1. Bertindak dan berperilaku adil terhadap anggota atau bawahan jika diamanahi sebagai pemimpin, seperti ditunjuk sebagai ketua kelas, ketua OSIS, kepala desa, bupati, gubernur, presiden, atau pemimpin organisasi lainnya. 2. Tidak rakus dan arogan bila mendapatkan kesempatan. 3. Ikhlas berbagi kepada teman, sahabat, atau orang lain yang membutuhkan. 4. Berusaha menolong atau membantu orang lain sesuai kemampuan. 5. Tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. 6. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. 7. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. 8. Menghargai karya atau hasil karsa cipta yang dimiliki orang lain. Hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. 9. Berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan.